Mobil ambulans terbakar saat tengah parkir di Jalan Raya Bogor, Jakarta. Terbakarnya ambulans ini sempat membuat panik warga sekitar dan pengendara yang melintas. Api membakar sebuah mobil ambulans yang sedang terparkir di depan sebuah bengkel kendaraan di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Warga sekitar dan pengendara yang sedang melintas panik dan berusaha menghindar dari api yang terus membesar dan melalap ambulans. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan berusaha memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebelum terbakar, asap terlihat mengepul dari dalam mobil. Belakangan diketahui mobil ambulans yang terbakar akan diperbaiki di bengkel yang tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik pada ambulans. Pemadaman hanya 10 menit. Hanya 10 menit tadi pemadaman udah bisa clear. Tadi sih dari korsleting listrik ya Pak, seperti itu. Korban sementara nihil.